6 8 Nah, turun. Turun. Tuh makan sama mama suap. Tuh tahu makan, tahu. Sedap. Suap nanti. Enggak nak aku. Sini, mama suap. Mana dia nak? Makan, tahu, makan. Tahu, tahu. Mari. Turun. Mana ada turun? Ah, nih, makan. Ada nak minum? Sedap. Makan aku makan tahu makan. Cuba adik makan. Mana adik nak makan? Ni. Ni? Itu ayam, ayam. Ni ayam ni. Boleh nak cuba? Cubalah. Garam bos sudah press. Sedap ke tak? Nak juga. Nak juga makanlah. Apa kuju? Mak. Oi. Mak apa? Tu apa beli air. Saya bisa tadi pergi pekan sekejap pemirsa. Sana gantung. Adek, sudah bangun? Dah makan belum? Tengok rambut baru ama deh. Cantik tak? Cantik dah. Ha? Mau juga bagi. Cantik. Lima tu dia juga mau dapat. Oh. Ami, 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 ama cantik tak rambut baru nak ko? Cantik je berbaci mata cantik. Nak ko? Makan dalam kereta jangan pakai lidi tu nanti kena cucuk mulutnya. Eh, mari itu, mari kayu tu. Bagi ama. Cantik ya, Dek? Dah habis. Tak letak plastik dalam. Bapakmu pun belinya satu seorang saja itu. Tahu ah. Ha. Kadang-kadang saya beli orang tak mau makan. Amba jaga anak lagi. Tak apa nanti kita makan di rumah. Okey, sekarang kita tanya pula apa kata suami saya. Saya rambut baru pemirsa. Sekejap saya. Rambut baru baru kalau macam mana? Tumbuh baru mari ke? Macam mana rambut baru gini darling? Udah kamu tinggalkan aku tadi dalam salon. Sudah sempat aku tenis saya cakap inilah suami saya ini pemirsa. Dulu saya pun macam ini juga dia tinggal saya. Cari-cari. Sekarang pun dia tinggal juga saya. Dulu lah, 4 jam. Ha. Macam mana rambut baru saya ini berbalut tak? Awak tunggu saya lama-lama tadi. Cantik tak? Okeylah. Itu saja kah? Habis apa macam tu? Cantik sayang, awak nampak muda. Baiklah. Kalau macam ini sayang. Ini gaya lagi. Ya, ini. Macam mana? Gaya lagi. Cantik tak? Awak apa pakai pun cantik. Jangan tarik tangan. Nanti cakap pula bibir kering sebab tak ada orang cium, kita cium. Jangan tarik tangan dia cakap pemirsa kan. Susah kan? Orang bawa kereta. Oh iyalah. Tak apa sayang, nanti malam saya cium awak ya. Ya, kamu. Saya tadi makan petai. Udah anakku, itulah rambut baru saya pemirsa hari ini. Saya potong ini RM25 tadi. Itu RM25 itu sekitar 80.000. Mahal sini potong rambut kan, memang begitu. Habis dia kasih upah dah macam tu? RM50 tadi ini. Saya kerimbak dia cakap, dia buka kepala saya, dia cakap ada dandruff. Sebab saya memang jenis yang banyak aktiviti kan, selalu berpeluh. Jadi sudah ada dandruff, dia tengok kakak dia makan lah. Bagi sikit adik nak aku. Sian dia. Tak, lagi berapa minit saja sudah sampai rumah, sudah ada makan pun saya beli. Jadi tu, saya sekalian tadi kerimbat. Basuh rambut semua dia bagi ubat tu yang sejuk punya RM25, potong rambut RM25, RM50 itu dalam RM150, sama lah lebih kurang. Tapi kalau di kampung saya dulu lah, saya pun lama juga tak pulang lah. Kalau kita kerimbat RM30, potong rambut RM15, RM30, RM15. Sana RM50, sini RM50. Sudahlah, sana RM50, sini RM50. Saya sudah tak pede lah, karena kan saya sudah cantik sekarang. Suami saya pun tengok macam bau kereta pun macam ini goyang-goyang lah. Walaupun tak pakai ya. Tak apa, awak tekan rasa, tekan purut itu kalau tebal, tak payah pakai lah. Bukit. Ah, betul. Siapa cakap bukit? Mbok ya? Ha? Bukit dia cakap. Tahulah dia pun.
Oke pemirsa, itu saja video kita untuk petang ini ya. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi di lain video. Ya, good morning pemirsa. Rupanya pemirsa, semalam suami saya cek kabur. Kemana awak sayang? Eh, bukan kabur lah. Kemana? Ami minta kali-kali lapar. Duka awak semua uang pegang. Saya satu ringgit pun tak ada. Tu saya pergi bank sana ambil uang, isi petrol, ambil uang. Pas saya beli kasih itu belum beli jam saya sudah jumpa awak kan. Oh, rupanya suami saya pergi bank. Kadang-kadang suami saya heran pemirsa. Lagi pun saya mau teringin lah, saya punya gaji berapa saya mau tengok kan. Paling banyak saya gaji bulan ini. Apa saya syukuri saja semua lah. Lagi pun saya ini bulan potong kurang kan buat. Tahu saya punya gaji berapa? Apa saya cakap? Tahu tak? Berapa? Banyak juga lah, sudah lah. 5 to 7. Uhuh. Bersih lah, potong. Lagi potong motor, pon. Jadi begitulah dia pemirsa. Lagi pun suami saya semalam apa nak? Tanya Ami, tu Ami. Ami. Si Ami semalam kata dalam kereta Ami apa minta? Apa Ami cakap? Ami lapar, Ami cakap iya. Betul dia awal lapar kan? Saya beli tahu dia berapa makan? 3. Tengok. Tunjuklah Ami pun. Ni, si keriting Amma ini. Ni rapi. Anak tak ada tipu orang saya kan? Betul. Nah, Kak. Betul Ami semalam lapar ya? Iya. Dalam kereta. Ami berapa kali minta, nangis pun ada kan? Kenapa awak tak masuk dalam minta duit dengan saya? Sebab itu salon, kita kena ring the bell baru dia akan buka pintu ada ya. Sebab dibatasi. Saya tunggu. Sudah dekat-dekat setengah jam lebih. Adalah 40 menit, baru awak keluar. Lepas awak cakap mau kalah. Iya, mampuslah kita. Saya pun lapar. Tak apalah. Kalah-kalahlah saya keluar. Pergi, umbai kicap sudah tidur. Mana itu tutup? Saya pergi, apa? Isi petrol. Saya ingat mau beli makan, mau bagi umbai sama Ami. Itu jam baru saya jumpa awak. Itulah dia pemirsa. Sudah, awak sudah keluar. Saya pergi kedai sana tanya. Saya ingat itu Cina perempuan, saya punya istri. Saya cakap, itu saya istri. Hei, bukalah itu, sini kerja punya orang. Jadi begitulah dia, yo, baru bangun, belum basuh muka pun. Jadi begitulah. Suami saya semalam ambil uang, bagi makan untuk Ami, Namboy, yang sudah lapar, dia cekap. Anak saya ini kalau pergi pasang. Kalau ada syuting kan, saya kasih bangun, Boy. Oh, tak masuk ke TV video? Kasihan pula singgam saya semalam, banyak orang marah di kolom. Oh, tak apa. Masak kita dulu ya. Saya kurang makan garam, tak ada rasa apa tuh. Itu ambil serai, apa saya ambil serai, ambil kari tau. Okay.